أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما جيدا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tanggungjawab yang telah diperintahkan dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah seterusnya memberikan peluang itu, memberikan kesempatan itu untuk kita terus menerus di dalam rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah pada hari ini, pada pagi ini kita akan meneruskan perbincangan hadis 40 kita dengan hadis yang ke-18 daripada kitab yang telah disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Hadis yang ke-18, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala: Haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atba'is sayyi'atal hasanah tamhahuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala: Haditsun sahih wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Terjemahannya daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya ia akan dapat menghapuskannya. Dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ataupun Imam Tirmizi yang menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Dan pada setengah-setengah nusakh yang lain dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, iaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal. Abu Dzar beragama Islam di Mekah, kemudiannya telah berhijrah ke Madinah dan beliau adalah seorang yang amat fasih percakapan dan penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga diutuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Yaman. Untuk mengajar orang-orang Yaman. Hadis ini diriwayatkan ada sebanyak 291 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ada sebanyak 291 hadis yang berbeza-beza dan mempunyai jalan periwayatan yang banyak. Manakala Abu Abdurrahman adalah seorang pejuang yang telah banyak menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah seorang ulama yang banyak mengetahui perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Dan hadis yang diriwayatkan daripada beliau adalah sebanyak 157 hadis
yang juga mempunyai banyak jadian periwayatan. Hadis mengandungi nilai yang penting dalam perkara yang berhubung dengan Allah dan dengan manusia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada, pada setiap masa dan pada setiap ketika. Dan ini menyentuh tentang perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa hubungan kita dengan Allah tidak pernah terputus, tidak pernah ada ruang lengang, tidak pernah ada ruang rehat, kerana kita semua berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berada di dalam pengawasannya sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Maka kita semuanya di bawah pengasuhan, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada, malahan ketika kamu berada di dalam tandas, dalam bilik air, bersama dengan keluarga, bersendirian, me time, kan, itu semuanya hendaklah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masa, tidak ada ketika yang mana kita terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ittaqillah, kata Nabi, bertakwalah kita kepada Allah pada ketika-ketika berkenaan. Walaupun ketika kita tidur, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dan juga Nabi juga telah menerangkan bagaimana adab-adab dan sebagainya. Itu sebahagian, sebahagian daripada usaha untuk kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penilaian ini dapat dilihat dari penegasan Nabi yang telah menjelaskan betapa dan bagaimana sifat takwa kepada Allah itu diamalkan, dan menjelaskan juga betapa mustahak kebagusan budi pekerti terhadap manusia itu dilakukan. Di samping kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi juga berpesan wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bermuamalahlah, berbudi pekertilah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik. Perbincangannya, perkara takwa dan yang berkaitan dengannya. Bertakwalah kepada Allah. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menerangkan perkara takwa dan yang berkaitan dengannya, dan dijelaskannya secara bentuk perintah. Nabi kata ittaqillah, perintah kata amar. Lafaz dalam bentuk amar. Amar bermaksud perintah. Ulama mentafsirkan perintah sebagai perkara yang wajib kita lakukan dari segi hukum syarak. Kalau dalil ataupun kalau firman Allah, kalau hadis itu dalam bentuk kata perintah, fi'il amar, maka hukumnya adalah wajib. Wajib maksudnya kena dilakukan. Tidak ada sebarang perselisihan, tidak ada sebarang pilihan, maka perlu dilaksanakan dan dilakukan. Iaitu bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Bermaksud menurut pengertian yang selalu digunakan ialah takutilah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Sama ada di tempat yang ramai mahupun di tempat yang sunyi, jauh dari pandangan mata manusia. Mana kita kata tadi, Allah itu dapat melihat, dapat mengawasi dan sentiasa berada bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Maka dengan itu kita tidak ada pilihan kecuali kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana sahaja. Bertakwa dalam erti takut, takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa dalam erti kata berhati-hati. Bertakwa dalam erti kata sentiasa mengawasi perbuatan, perkataan,
tulisan yang kita buat dan sebagainya, semuanya kena bertakwa, takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa pada Allah pula ialah melaksanakan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Dari segi maksudnya yang mudah ialah buat yang wajib dan tinggal yang haram. Apa sahaja perkara yang wajib, perkara yang disuruh, maka kita kena laksanakan. Dan apa sahaja perkara yang haram, maka kita hendaklah hindarkan dan kita hendaklah tinggalkan. Pelaksanaan ini tetap disempurnakan dengan tidak memilih waktu dan tempat. Tidak ada beza mana di mana kita berada, tidak ada beza bila kita berada, maka dia tetap wajib disempurnakan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab bertakwa menurut perintah Rasul hendaklah dilakukan di mana sahaja seseorang itu berada. Kerana Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah leka dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Maka kita kena sentiasa takut, kena sentiasa awas, kena sentiasa insaf bahawa segala perkara yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa gagal. Itu adalah sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukti sifat Allah sebagai yang Maha membalas segala perbuatan manusia, sama ada baik ataupun yang sebaliknya. Perkataan takwa ataupun berbakti adalah sedikit sebutannya, tetapi pengertiannya adalah sangat lengkap. Kalau dikatakan takwa kepada Allah, maka ertinya berbakti kepadanya dengan sepenuhnya pada segala tempat dan masa. Ini pengarang menggunakan ataupun mentafsirkan takwa sebagai berbakti. Apa maksud berbakti? Berbakti adalah kita buat segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam berbakti dengan ibu bapa, buat baik dengan ibu bapa. Berbakti dengan pasangan, buat baik dengan pasangan. Buat apa yang dia suka, tinggalkan apa yang dia benci dan sebagainya. Berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada jiran. Itu semuanya adalah dalam erti kata bertakwa menurut Syekh Mustafa Abdul Rahman. Kerana kita buat untuk kita menyukakan hati orang yang kita maksudkan, pasangan kita, jiran kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita. Maka begitulah juga bertakwa menurut Dr. Mustafa. Kita berusaha untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat apa yang Allah suka. Kita tinggalkan apa yang Allah benci. Daripada satu aspek yang lain, maksud bertakwa itu. Kerana apa yang lebih penting kecuali redha Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih penting daripada itu. Kerana kita tidak akan masuk syurga kerana amalan yang kita buat. Kita tidak akan dapat menghindarkan diri kita daripada neraka kerana perkara-perkara yang kita tinggalkan. Tetapi semuanya itu berlaku kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kepada kita untuk kita sentiasa berbakti pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari cintanya, untuk mencari redhanya. Kalau dikatakan takwa kepada Allah, tadi sudah. Menurut ketentuan hukumnya. Dan dalam masa yang sama kena menurut ketentuan dan ketetapan peraturan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepadanya bermaksud pula mematuhinya dan tidak menderhakainya, mengingatinya, tidak melupainya, mensyukurinya, tidak mengingkarinya. Semuanya berkaitan dengan mencari apa yang kita sebutkan sebagai mencari kasih Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingat, sentiasa berzikir. Sentiasa insaf bahawa perkara yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada nikmat-nikmat yang telah diberikan.
Sebab itu kita kena sentiasa itu tidak lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tapi tidak cukup hanya dengan Alhamdulillah. Kan? Dapat kereta baru, Alhamdulillah. Dapat anak baru, Alhamdulillah. Dapat cucu, Alhamdulillah. Kan? Semuanya Alhamdulillah. Tetapi dalam masa yang sama, kena menggunakan nikmat itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk apa? Untuk kita menandakan tanda syukur kita pada Allah. Syukur pada Allah ialah dengan cara menggunakan nikmat dengan cara yang sebaliknya dan cara yang sepatutnya. Takwa kepada Allah diperlukan di mana sahaja seorang itu berada, sama ada bersorangan diri ketika mana tidak ada yang melihatnya mahupun di hadapan orang ramai yang memandang gerak-gerinya. Tapi kita manusia, ini standard lah manusia kan, depan orang ramai baru kita nak jaga tata tertib, tata kelola, sopan santun dan sebagainya, nak jaga aurat dan sebagainya. Bersendirian maka kita sebaliknya, kenapa? Kerana kita masih lagi tidak mempunyai nilai takwa itu yang sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak mengata sesiapa lah, mengata kita sendiri kan. Depan Allah bukan main, depan bakal mak mertua, bapak mertua bukan main. Depan bakal dah lepas tu, buat sesuka hati kan, belum dapat. Begitulah, itulah keilmuan manusia. Kerana kita kadang-kadang lupa, kita lupa bahawa kita ada malaikat raqib dan atid. Kita ada Allah yang sentiasa memerhatikan. Kita lupa bahawa apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang fi'il manusia. Sumial insana insana li'annahu nasiya. Dinamakan manusia itu insan, manusia, kerana mereka lupa. Walaupun mereka tahu, mereka lupa. Tak kiralah Melayu ke India ke China ke. Walaupun Dr. Mahathir kata Melayu yang mudah lupa, bukan Melayu saja, manusia itu sendiri adalah seorang pelupa. Sebab mereka disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan apa yang berada di hadapan mata, disibukkan dengan apa yang dapat mereka lihat, mereka rasa dan mereka pegang, sedangkan mereka lupa pada hari akhirat, pada balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlukan kepada latihan, perlukan kepada tarbiyah, latihan perlukan kepada apa tu, istighfar. Perlukan untuk sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ulama anjurkan untuk kita sentiasa berzikir, bukan apa, kerana kita selalu lupa. Kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menegaskan faedah takwa kepada Allah, dan di antaranya ada yang menyatakan untuk menyingkirkan diri daripada api neraka. Kenapa takwa? Kerana dengan takwa itu dapat menyingkirkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maksud takwa itu sendiri adalah berhati-hati. Berhati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Bahawa dengan berhati-hati itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan kita daripada siksaan api neraka. Kerana orang yang berbuat sesuatu kesalahan, kesilapan tanpa sengaja dan jahil, maka tidak akan dihukum. itu kita kena ingat. Tidak akan dihukum kecuali kalau kita lakukan kerana lupa ataupun jahil. Kita buat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Tak tahu benda itu haram, lupa bahawa benda tu haram ketika kita buat, maka dimaafkan. Macam kita makan ketika puasa lah kan. Kita lupa hari tu kita puasa, makan sedap dan sebagainya. Habis dah makan, dah sendawa, baru teringat hari tu puasa. Maka dimaafkan.
Dimaafkan. Ini hukum syarak pun mengikut apa yang telah diperintahkan, gitu kan. Kalau lupa, tak apa, tidak akan diazab, tidak akan memberikan kesan. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau lakukan kerana sengaja, lakukan dalam keadaan yang kita tahu benda bahawa perkara itu haram, maka barulah kita diazab, barulah kita dibalas, barulah kita dijatuhkan dengan dosa dan sebagainya. Kerana itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ni Allah sayangnya Allah pada kita, kalau kita lupa maka kita tidak diberikan balasan dosa dan sebagainya. Ni untuk menampakkannya dalam syurga dan untuk menampakkannya di dalam syurga. Maksudnya untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah keluar daripada neraka maka masuklah dalam syurga dengan rahmat Allah. Untuk membanyakkan amal serta menghapuskan dosa. Kerana dengan takwa itu jugalah dapat kita membanyakkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, bagi menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Untuk mencapai kemenangan dan kejayaan, untuk mendapat peliharaan dan perlindungan daripada seteru, untuk melepaskan diri daripada kepayahan dan memperolehi rezeki yang halal. Itu semua adalah faedah-faedah taqwa. Faedah-faedah untuk kita sentiasa ingat pada Allah, melakukan perkara yang baik dan menjauhkan perkara yang diharamkan. Dan yang akhir inilah yang sangat menarik perhatian orang di dunia ini kerana ada hubungannya dengan penghidupan. Apa kata Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ayat 1000 dinar. Gantung kat mana-mana, hafal, jadikan zikir. Tapi janganlah gantung saja, hafal saja, kan? Berzikir saja dengan ayat ini, tetapi perbuatan kita menggambarkan sebaliknya. Kita yakin dengan pengamalan ayat ini, baca ayat ini, maka Allah akan berikan rezeki. Bukan ayat itu, tetapi pengamalan kepada ayat itu yang menyebabkan Allah memberikan penghidupan yang baik kepada manusia. Bertakwa dulu. Wa may yattaqillah, Allah dah letakkan syaratnya. Hanya apabila ia bertakwa kepada Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang hendak melakukan sesuatu itu berfikir, adakah perbuatannya akan diredai? Seseorang yang berfikir, adakah perbuatannya itu perbuatan yang betul? Seorang yang memastikan bahawa pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal? Seorang yang memperhatikan perbuatannya, adakah perbuatannya itu adil ke tidak dan sebagainya? Yaj'al lahu makhraja, barulah Allah akan menjadikan, akan membuat, akan mengadakan baginya makhraja, jalan keluar daripada kesempitan yang dia sedang hadapi. Ini kita gantung kiri kanan depan belakang dalam kereta, si baik tak masuk dalam tandas. Semua kita gantung wama yattaqillah. Tapi kita lupa yattaqillah tu dulu syaratnya. Itu kita selalu lupa. Sedangkan Allah letakkan syarat. Yattaqillah dulu, bertakwa dulu pada Allah. Maka barulah Allah akan bagikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasi, dan barulah Allah akan membuka jalan baginya, memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba je dapat projek, tiba-tiba je dibuka pintu rezeki, tiba-tiba je naikkan pangkat dan sebagainya. Tapi syarat yang pertama, ittaqillah. Memanglah susah. Dan kadang-kadang kalau kita buat yang tak betul tu, tapi Allah bagi juga seolah-olahnya dapat rezeki juga, tu hati-hati. Mungkin bukan daripada segi
bukan-bukan rezeki tetapi sebenarnya bala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bala bukan datang dalam bentuk harta yang banyak sahaja. Bala bukan dalam bentuk kesusahan yang kita hadapi, tapi bala juga dalam bentuk nikmat yang kita sangka sebagai nikmat. Harta yang banyak, anak yang ramai. Kita ingat itu adalah tanda Allah redha pada kita, tapi rupa-rupanya ulama kata takut benda itu sebenarnya adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istidraj. Yang dinamakan sebagai istidraj. Allah kurniakan lebih banyak, berlimpah ruah, tujuannya supaya kita lebih sesat. Kita lebih jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku pada Fir'aun, Haman dan sebagainya. Kan? Kita apa? Bertenak, bertani, oh dapat. Pertaniannya banyak, peternakannya melimpah ruah. Tapi jadi sebab kita menjadi lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perkara berkenaan. Menurut keterangan ahli tafsir, ayat tersebut diturunkan berhubung dengan suatu peristiwa di mana seorang sahabat telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal anaknya yang telah ditawan oleh musuh. Rasulullah menyuruh supaya ia bersabar dan ia pun bersabarlah. Tidak berapa lama kemudian anaknya berjaya melarikan diri daripada tangan musuh dan terus pulang dengan membawa beberapa ekor kambing yang diambil dari kumpulan kambing kepunyaan musuh yang telah menawannya. Maka dengan kepulangan anaknya, gembiralah hatinya serta beruntung dengan mendapat rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Inilah salah satu dari kelebihan atau faedah takwa dengan sifat kesabaran. Bukan dengan membaca ayat itu saja, tetapi dengan faedah hasil daripada takwa dan juga sabar terhadap ujian, terhadap bala yang telah diberikan ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa Rasulullah pada hadisnya ini menyuruh seorang supaya bertakwa dengan Allah dengan cara memelihara diri dari sesuatu yang dipandang salah dan berdosa, biar di mana sahaja dia berada. Tetapi seorang itu selama bernama manusia tidak pula terpelihara daripada membuat kesalahan dengan meninggalkan setengah yang diwajibkan atau mengerjakan sebahagian yang diharamkan. Jadi kesalahan itu ada dua bentuk. Sama ada tinggal yang wajib, tinggal yang diperintahkan, ataupun melakukan sebahagian yang diharamkan. Maka kedua-duanya itu adalah dosa, adalah kesalahan. Yang perlu kita usahakan untuk kita bertaubat, meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini dia telah berbuat kejahatan. Dosa itu adalah sendiri adalah kejahatan yang dikehendaki pula supaya dihapuskan kejahatan itu daripadanya. Dah buat kejahatan, dah buat dosa, maka kita perlu hapuskan. Jangan biarkan sahaja begitu sahaja dengan alasan nanti tunggu dah tua, tunggu dah bongkok baru nak istighfar. Kalau sempat, kalau sempat tak apa. Masalahnya kita tak tahu bila ajal maut kita, kan? Kita tidak tahu. Maka dalam hadis yang lain Nabi kata kena bersegera untuk kita bertaubat, untuk kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa sahaja dosa yang kita lakukan. Macam kisah Bilal bin Rabah, kan? Yang mana Nabi memuji Bilal. Pada satu hari itu Nabi puji. Sampai Nabi tanya, apa amalan kau wahai Bilal?
Sampai aku mendengar tapak kakimu di hadapan aku di dalam syurga. Sampai Nabi boleh dengar tapak kaki Bilal di hadapan Nabi. Ada dah. Allah dah tunjukkan, ini adalah bunyi tapak kaki Bilal kepada Nabi. Walaupun Bilal masih hidup pada masa itu. Lalu Nabi pun bertanya, apakah amalan engkau wahai Bilal? Sampai Allah dah pastikan tempat engkau di dalam syurga. Belum mati lagi, belum tahu penghabisannya dan sebagainya. Tapi Allah dah menunjukkan kepada Nabi bahawa Bilal tempatnya adalah di dalam syurga. Maka apa Bilal jawab? Apa Bilal jawab, tuan-tuan? Soalan yang pertama. Dengar tak Radio Hakim? Radio Hakim selalu ulang-ulang benda tu kan? Bilal jawab apa? Bilal jawab, aku tidak ada amalan ya Rasulullah kecuali apabila aku melakukan kesalahan, maka aku akan segera melakukan solat. Bertaubat. Dua rakaat. Maksudnya pentingnya kita bersegera untuk apabila kita melakukan kesalahan. Bila kita sedar saja, kita terus beristighfar. Dalam kes Bilal, dia bukan setakat beristighfar. Beristighfar, dia melakukan solat. Dan bagaimana Bilal boleh melakukan solat sedemikian cepat? Sebab dia memang sentiasa menjaga hadasnya. Pastikan dia tidak berhadas. Sentiasa dalam keadaan wudu. Sebab itu dia mudah untuk terus mengerjakan solat. Kita sebaliknya. Yalah, bukan mengata tuan-tuan, sama jugalah kita pun. Itu benda yang paling susah. Lagilah bila kita dah tua-tua ni kan. Tak tahulah kalau tuan-tuan rasa masih muda tu, okeylah. Tapi saya dah tua, mudah sangat nak kentut, nak tu semudah sangat. Betah lagi orang perempuan, lagi dah. Haji Aziz okey lagi, 5-6 kilometer berjalan okey lagi. Dia lagi muda pada kita tu sebenarnya. Tapi kita dah jalan sikit, dah mengah. Round sekolah, 2 kali round dah mengah. Baru naik tingkat 3, turun balik. Sampai bilik dah tersandar. Itu tua dah tu. Walaupun hakikatnya umur masih remaja. Remaja purba lah. Tapi dah tua lah. Lagilah payah kan. Itulah kelebihan Bilal. Usaha yang dilakukan oleh Bilal sampai dia dah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya untuk kita bersegera bertaubat, istighfar. Sebab dalam Al-Quran pun sendiri kan menyatakan bahawa seorang yang ditimpa bala, saya lupa ayatnya. Kalau tuan-tuan boleh ingat boleh sebut, nanti kita boleh baca. Kurang anak, kurang rezeki, tidak aman, maka jawapannya fastaghfiru. Istighfarlah. Menghadapi jam, astaghfirullah. Kita sekarang menghadapi jam viral dalam WhatsApp. Tak ada pun istighfar. Kecuali lah kalau kita letak dulu astaghfirullah hari ini jam, okey lah kan, update status tu okey lah sikit kan. Tapi ada ke? Jarang sangat lah kita jumpa kan. Yang baik yang kita letak alamak IC, apalah nasib hari ni, kena jam. Baru-baru ni 2 hari lepas SKVE kan tak pernah jam. Jam pula hari tu. Dah lah kita lewat. Saya balik pukul 5.30. Bukan 5.30, dekat pukul 6 kot. Tak pernah-pernah dengan confidentnya. Inconfident lah ni. Confident, SKVE tak pernah jam. Sekali kena jam. Mula daripada tol air hitam sampailah dekat Saujana Putera tu. Tak pernah-pernah. 2-3 orang, kawan-kawan saya pun kata, apa cerita ni? Maka masing-masing pun menunggu-nunggu. Apa yang accident? Apa yang terbakar? Apa yang terbalik?
Rupanya tutup separuh lorong sebab nak turap jalan. Alamak kan, oh, tidak boleh viral. Tengok dalam Waze apa tu, tak ada sebut-sebut accident ke apa. Nak jadi orang yang pertama dah ni nak report dalam Waze ni. Rupanya turap jalan je. Confident, overconfident. Kita lupa bahawa segala berlaku tu ada perancangnya. Overconfident pun tak boleh juga. Maka kena sentiasa bertakwa, sentiasa berhati-hati. Nak sampai awal rumah, kenalah keluar awal. Okay? Untuk ini Rasulullah bersabda, wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah segera kejahatan itu dengan mengerjakan kebaikan, supaya kebaikan itu dapat menghapuskan dosa yang kita lakukan. Termasuklah bertaubat tadi. Termasuklah beristighfar tadi. Termasuklah mengerjakan solat tadi, sebenarnya yang ditunjukkan oleh Bilal. Itu semua kebaikan-kebaikan yang perlu kita segerakan dengan niat, dengan harapan supaya kebaikan yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa yang telah kita jalankan ataupun yang kita lakukan tadi. Ini berarti kejahatan yang dikerjakan seorang dapat dihapuskan dosanya dengan melakukan kebaikan kemudiannya. Cuma janganlah bertangguh. Nabi beri amaran, janganlah bertanggung. Dalam hadis ni Nabi kata wattabi', ikutilah. Ikutilah tu maksudnya straight kan? Baik, selepas kita melakukan dosa terus buat kebaikan dan simpan niat, simpan hasrat supaya kebaikan itu menghapuskan dosa yang kita lakukan. Terus bertaubat, terus beristighfar, terus melakukan solat, terus bersedekah dan sebagainya. Kejahatan ataupun as-sayyi'ah yang dimasukkan di sini ialah dosa kecil. Dan kebaikan ataupun al-hasanah yang dikatakan dapat menghapus kejahatan itu ialah seperti solat, wuduk dan lain-lain lagi dari amal kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sayyi'ah yang dimasukkan kat sini adalah dosa kecil. Bukan dosa besar. Bukan dosa yang melibatkan orang lain, kawan-kawan dan sebagainya. Yang itu ada satu lagi syarat, kena minta ampun. Mengumpat kena minta ampun direct lah. Kan contohnya mengata dan sebagainya, kena minta ampun direct. Sebut apa yang kita umpat. Bukan hanya kosong-kosong, ujung tahun kosong-kosong masa raya. Tak boleh. Ada setengah ulama' kata tak mencukupi syarat. Kena sebut. Kalau mengata dan sebagainya, apa yang kita kata. Jadi hasbu sayyi'ah yang dimaksudkan sini adalah dosa kecil. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa sesama manusia. Dalam Al-Quran ada ayat menegaskan bahawa segala kebaikan menghilangkan segala kejahatan. Sebagaimana yang dipahamkan daripada hadis berkenaan iaitu innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Surah Hud 114. Allah sendiri dah menyebut dalam Al-Quran innal hasanat yuzhibna sayyi'at, bahawa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan itu akan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang engkau lakukan. Mudah-mudahan waktu kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu dosa-dosa kita akan diampunkan, akan terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Menurut keterangan hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahawa seorang lelaki telah mencium seorang perempuan. Kemudian ia datang kepada Nabi untuk menceritakan halnya. Rasulullah diam sahaja sehingga diturunkan ayat berkenaan. Kemudian Rasulullah memanggil lelaki itu lalu dibacakan kepadanya ayat tadi segala sebagai jawapan kepada pertanyaan dalam ceritanya itu. Setelah itu dia bertanya adakah ayat ini
tertentu hukumnya kepadanya sahaja ataupun kepada awam. Rasulullah SAW menjawab umum kepada sekalian orang. Maksudnya ada kisah sahabat yang melakukan sedikit kejahatan, cium perempuan. Tak tahulah cium macam mana, wallahu alam lah kan. Mungkin sengaja dia mengending tepi tu, cium itu, wallahu alam macam mana. Tapi dengan orang rumah tak apalah, itu bukan kesalahan. Itu pahala. So Haji Aziz, Haji Mat, carilah peluang-peluang untuk dapat pahala tu balik. Boleh. Menurut hadis Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, demi yang diberiku dalam tangannya, demi yang diriku dalam tangannya, seorang hamba yang solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menjauhi dosa besar yang 7, akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Kemudian dikatanya kepadanya, masuklah dengan selamat. Dalam hadis yang lain Nabi kata, barang siapa yang solat 5 waktu cukup, tidak ada hutang, tidak ditinggalkan dengan sengaja dan sebagainya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, yang mengeluarkan zakat, menjauhi dosa-dosa besar yang 7 itu, membunuh, berzina, apa lagi? Apa yang 7 ni? Kena cari. Apa yang dimaksudkan dengan 7? Nanti saya cuba cari. Dosa yang 7. Sab'ul mubiqat. Istilahnya sab'ul mubiqat. Lupa hadisnya. Antaranya berdosa apa? Membunuh, makan riba, mengumpat, mencuri, apa lagi? 3 lagi tak ingat. Akan dikukuhkan baginya pintu-pintu syurga. Buat rukun-rukun Islam, sempurnakan rukun-rukun Islam itu, maka jauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar, maka akan dibukakan pintu-pintu syurga. Dan dikatakan kepadanya, masuklah dengan selamat. Udkhuluha bisalam. Masuk dengan sejahtera. Mudah saja kan? Kalau ikutkan tu taklah susah mana. Cumanya cabaran tu banyak. Cabaran tu banyak. Godaan syaitan tu banyak. Tapi itulah ganjaran bagi orang yang berusaha. Berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan apa tu dosa, menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan. Berkata Ibnu Mas'ud, sembahyanglah 5 waktu. Jadi kafarah ataupun penghapus dosa yang berlaku di antara masa-masa solat itu, selama dijauhi segala dosa yang besar. Sembahyang antara satu sembahyang ataupun solat dengan solat yang kedua adalah kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Berkata Ibnu Umar kepada seorang lelaki, adakah engkau takut memasuki neraka dan engkau suka memasuki syurga? Katanya, ya. Buatlah kebaikan kepada ibumu, lemah lembutlah perkataan kepadanya, berilah makanan kepadanya, tentu engkau dapat masuk syurga selama engkau menjauhi dosa besar. Ibnu Umar diriwayatkan berkata kepada seorang lelaki yang lain. Mungkin lelaki itu ada mak dan sebagainya. Maka Ibnu Umar kata, berbuat baiklah kepada ibu. Maksudnya, kita kena berbuat baik sesama manusia. Tak kira siapa. Sebab kalau kita berlaku zalim, maka itu termasuk dalam dosa besar. Kenapa dosa besar? Kerana dia berkaitan dengan orang lain. Yang tidak cukup dengan istighfar sahaja. Yang tidak cukup dengan solat taubat sahaja. Sebab ada hutang yang perlu kita langsaikan. Ada hutang yang perlu kita hapuskan. Ini termasuk juga dalam dosa besar lah tu. Sebab dia tergantung
Betah lagi berhutang. Betah lagi makan dengan cara yang tidak sepatutnya. Masa kita belajar dulu ingat-ingat. Tapi tak tahulah saya sekarang ni, budak sekarang ni dia lebih lain sikit. Saya dah 3, 4, 5, 6, 5 sekolah asrama kan. Budak sekarang dia tak tahulah. Tak kira lah sekolah agama ke, tak sekolah agama ke, lagilah. Apal Quran ke, tak apal Quran ke, sama je. Baju aku, baju aku. Baju engkau, baju engkau. Tapi kalau aku nak pakai baju engkau, jadi baju aku. Sibuklah mak bapak tu dalam grup. Baju anak saya lah, baju anak saya lah. Kasut anak saya lah. Kita siasat. Bukan jadi pengetua sekolah lah, dia jadi Sherlock Holmes. Cari baju, cari seluar, cari spender. Spender? Aduh. Padan muka. Siapa nak suruh jadi pengetua? Itu lah. Tapi kadang-kadang yang hilang tu bukan sebab apa, sebab cuai anak dia sendiri lah. Tapi bila saya tanya, kita tanya, tertangkap 2-3 orang budak, bukan tangkap lah, kita panggil. Dia tanya, ni baju siapa? Baju kawan. Kenapa awak pakai? Saya pinjam je yang dia. Lepas tu, awak letak balik tak? Tak balik, ikut saya lah, suka letak mana. Itu perangai budak kita. Anak-anak kita sekarang ni, tak kisah. Tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab makanan segera kot. Tak tahu. Kan segera, ambil je. Lepas tu, tak payah masak, tak payah apa kan. Allah Alam lah. Tapi itu yang berlaku. Generasi sekarang, dia tak kisah. Berbuih lah mulut kita dan sebagainya pun sama je. Cabaran tuan-tuan. itu kena memerlukan mujahadah lah juga. Memerlukan mujahadah. Kita sebagai cikgu, kita sebagai guru, kan? Kita sebagai mak bapak dan sebagainya. Kena mujahadah lebih untuk didik anak-anak. Tak payah pergi jauh lah, kan? Rumah kita sendiri, anak-anak kita sendiri pun kadang sama. Anak-anak saya yang lelaki tu dia rembat, saling merembat. Baju abangnya ke, baju adiknya ke, selagi muat, dia sarung saja. Tak apa, nanti kan masuk mesin basuh, nanti bolehlah bagi balik. Senang lah, yang basuh siapa, yang lipat siapa, yang sidai siapa, yang lipat siapa, yang kemas siapa. Sama je lah. Kesimpulannya, segala kebaikan seperti wudu, solat, puasa, zakat dan lain-lainnya adalah amal yang boleh menghapuskan segala kejahatan, iaitu dosa-dosa yang tidak menghendaki taubat. Semua amalan-amalan itu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, mudah-mudahan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma isunya pula satu lagi. Adakah kita buat ibadah-ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana terpaksa? Itu bab lain pula. Bab cerita sama ada amal kita diterima ataupun tidak, membuahkan pahala ataupun tidak, membuahkan balasan baik ataupun tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada dalam hadis yang lain, apabila seorang itu buat bukan kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kaya, buat sebab nak kaya, buat kerana nak luas rezeki, buat kerana orang nak suka, kemudian dengan izin Allah dapat dah rezeki yang banyak, sukalah orang kepada kita, maka nanti apabila di hadapan Allah kita tanya, kenapa amalan-amalan ini tidak diberikan pahala dalam buku catatan, Allah katakan, sebab aku dah bagi masa kat dunia. Kau buat kerana kau nak kaya, aku dah bagi kaya. Kau buat kerana kau nak disukai orang, aku dah jadikan orang suka pada engkau. So balasan di akhirat dah tak ada dah, sebab dah dibalas di syurga. Itu yang kita takut. Itu datangnya ikhlas. Kan? Itu datangnya ihsan pula. Buat kerana kita nak Allah suka.
Bukan buat kerana kita nak dapat balasan dunia. Bukan kerana kita nak title, nak gelaran tu. Kan? Ha, itu kena hati-hati. Dan itu pun kena mujahadah. Mujahadah nak melatih hati. Kan? Ha, mujahadah nak membetulkan niat. Ni susah, tuan. Ni susah. Ni ha. Lagilah kalau kita tak sebut kita lah, saya je lah kan. Kita pengetua. Ni masuk dewan orang mesti berdiri. Ha. Kalau tak berdiri je, kena tegur pengawas, catat nama dan sebagainya. Sedangkan Nabi kata apa? Hadis tu. Nabi sekarang ada berpesan pada sahabat kan, bila aku masuk tak perlu berdiri, jangan berdiri. Kan? Supaya nak apa? Nak didik hati sendiri untuk tidak merasa riak, sombong. Kan? Tapi dalam masa yang sama ada seorang sahabat bangun. Soalan ikim yang kedua. Dengar tak? Masuk selalu juga masuk dalam radio ikim. Kan? Siapa nama sahabat tu? Dia bangun dan dia meminta izin untuk menjawab. Pun Nabi pun izinkan, lalu dia pun menjawab dengan dua bait syair. Siapa ingat syair tu? Hadiahnya boleh claim pada apa? Cikgu Mus. Sebab dia orang bahasa. Syair-syair tu bab dia. Ha, mungkin dapat package pengajian kelas syair ke, kelas bahasa ke, dekat institusi bahasa. Boleh kan Cikgu Mus? Kan? Ha, senang je, masuk je kelas. Apa dia kata syair dia? Alamak, lupalah pula. Banyak cakap je lah. Kan lupa. Saya dah hafal lah tu syair tu, lupa pula. Siapa ingat? Ha? Yelah, tu bahasa Arab ni apa? Ha, bahasa Melayu tak sedap. Ha, dia bahasa Melayu tak sedap. Jadi asalnya Arab. Alah, lupa lah. Tapi dia kata dia merasa hairan bagi orang yang berakal kalau dia melihat sesuatu yang indah ini dan dia tidak bangun berdiri. Ha, tu ingatlah tu ujung itu. Kan? Boleh, tak ada isu. Kalau orang itu sendiri willing untuk bangun untuk hormat sebagai tanda hormat, tak apa. Kan? Tapi kalau diperintahkan, ha, kalau kita jegil mata, kau tak berdiri aku lalu. Ha, itu jadi benda lain. Ya. Tapi kat sekolah tu terpaksalah kita buat macam itu sebab kita nak didik. Falsafahnya kita nak didik. Ha, bukannya pengetua nak supaya orang lalu tu dia bangun. Tak. Falsafahnya kita nak didik. Ha, tapi itu pun kena didik diri sendiri juga tu. Ingat, kau ni nak mendidik bukan nak megah. Sesuatu yang memang mujahadah perlu kita lakukan. Perlu kita didik diri kita supaya nanti kita dapat balasan yang kita harapkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kita nak menunjuk-nunjuk. Nak menunjuk-nunjuk dapatlah, menunjuk-nunjuk depan manusia. Ketika kita hidup ni dapat gelaran, dipuji dan sebagainya. Yang ketiga, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Kita habiskan lah sikit ni, hadis ni. Setelah Rasulullah menerangkan perkara takwa dan kemudian menjelaskan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa, maka diakhiri dengan menyatakan perkara perangai ataupun budi pekerti dan sopan santun yang dikendaki kepada seorang manusia dengan sabdanya, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik atau sopan. Di sini mungkin ada dua orang. Di sini mungkin ada dua orang akan ada orang bertanya, kenapa ditimbulkan perkara perangai? Apakah ada hubungannya dengan takwa kepada Allah? Maka jawapannya ialah bahawa perangai atau budi pekerti yang baik adalah dari urusan takwa atau dari tuntutannya.
Kerana berbudi pekerti yang baik itu sendiri adalah sebahagian daripada takwa. Tuntutan daripada takwa. Tuntutan daripada takwa. Untuk kita berbuat baik, melayan orang dengan cara yang terbaik dan sebagainya. Sebagai tuan rumah, tetamu, kita layan tetamu-tetamu kita. Baru-baru ni Cikgu Azman buat kenduri, dia layan, dia sanggup berdiri. Alhamdulillah. Tunggu sampai pukul berapa juga Azman? Dah balik juga Azman? Dah balik dah? Alamak. Kita pula yang dapat jemputan, kita buat usaha untuk datang. Kan? Memenuhi undangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Maka itu juga adalah termasuk dalam perangai yang baik. Kalau tak boleh, WhatsApp. Hari itu kebetulan saya ada apa hari itu. Dapatlah juga jumpa Cikgu Azman. Dah dapat 3 lebih. Lepas itu rushing balik ke Putrajaya. Balik pukul berapa malam tu? Tak ingat. Okey lah tu kan. Cerita ni bukan nak cerita bangga, nak bagi tahu. Bagus tak Nurul ni. Contoh-contoh. Contoh. Hari ni ada kenduri tak? Ada. Besok ada kenduri. Siapa? Army. Oh. Dia buat dekat ni je kan. Dekat Johan Setia je kan. Tu kena pergi lah tu, dia dah bagi jemputan. Memenuhi undangan tu wajib. Memenuhi undangan tu wajib. Hari besok ada 2 kenduri. Petang ni ada permintaan untuk masak kuzi lagi. Sibuk pula hujung minggu ni kan. Jumaat. Apa dia? Pukul 11. Alamak. Saya boleh ganti? Basri boleh ganti kot, baca doa. Pukul 11 ada lagi. Rezeki dah tu, rezeki makan ni. Tak apalah. Pada orang jemput tu, kita datang dah. Surau, tengah hari ni di Shah Alam, petang ni masak, besok 2, tak cuti juga pun. 2 hari ni. Nggak boleh santai-santai juga kan? Tak boleh nampaknya. Tak apalah. Malah tidak sempurna takwa melainkan dengannya, dan tidak dikatakan takwa semata-mata membanyakkan membaiki hubungan dengan Allah, tetapi memutuskan kasih sayang dengan manusia. Kerana menjaga hubungan sesama manusia itu sendiri adalah penyempurna kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah, tapi takwa juga menghendaki untuk kita membuat hubungan yang baik sesama manusia. Sebab itu adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, menjaga hubungan, hormat menghormati, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan perintah Allah itu adalah wajib, maka dia termasuk di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah menghendaki pula elok dan bagus budi pekerti dalam hubungan dengan manusia. Inilah yang dimasukkan hadis berkenaan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menghuraikan keelokan dan kebagusan budi pekerti, antaranya hadis yang maksudnya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat melapangkan manusia dengan harta kamu. Sebab itu maka lapangkan mereka dengan muka yang jernih, berseri dan keelokan budi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling elok budi pekertinya. Kena sentiasa muka manis. Seboleh-bolehnya berusahalah untuk kita sentiasa bermuka manis dengan orang lain. Sesungguhnya dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kamu, maka muliakan dia dengan budi yang baik dan murah hati. Kerana tidak sempurna Islam melainkan dengan keduanya. Murah hati, sedekah, suka belanja, kan? Memudahkan urusan. Itu semua termasuk dalam budi
boleh pengerti yang baik. Hadis yang seterusnya, sesungguhnya keelokan budi adalah berserah, sesungguhnya keelokan budi adalah seberat-berat barang yang diletakkan dalam timbangan ini amal. Dan orang yang berbudi sekasih-kasih manusia kepada Allah dan sehampir-hampir orang kepada tempat kedudukan anbiya. Kerana orang yang berbudi bahasa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekasih-kasih manusia. Maksudnya yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghampiri kedudukan para nabi. Dan hadis yang terakhir, sesungguhnya orang mukmin akan mencapai derajat orang puasa dan sembahyang dengan keelokan budinya. Maksudnya puasa dan solat itu akan sempurna dengan kita ikuti dengan keelokan akhlak, keelokan budi pekerti. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa berbudi pekerti yang baik, sentiasa ihsan, sentiasa berkasih sayang, sentiasa mahu menjaga percakapan, pertuturan, perangai, hubungan dengan sesama manusia demi mendapatkan kasih dan juga takwa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Kita berhenti di sini dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.